Ah, nikokan. Niko ya. Ah. Jaya kurap ya. Nah, kalau datuk bisa teknik dikit-dikit. Bisa ya, tuh ya. Ah, bisa. Dikit-dikit. Ya. Tuh, waktu datuk jadi manusia dulu tinggalnya di mana, tuh? Saya tinggalnya. Dibilang jauh, dekatnya. Dibilang dekat jauh. Tak sekejap pandang mata. Ya kalau datuk datanginnya cepat, kalau saya datanginnya yang susah. Tadi kan udah bilang Pulau Serasan. Oh, Pulau Serasan. Ya. Saya sering Pulau Serasan. Saya asli Bugis. Bugis ya, Bugis. Kalau saya asli ya, Kurap ya. Kurap asli, lahir Bugis. Bugis. Ya orang Bugis. Umur 11 tahun, ikut kawan pakai perahu. Bawa ikan, cari ikan, merantau sampai ke Pulau Serasan. Jadi bergaul dengan orang-orang sana. Ada Chinese, Melayu, dibilang Dayak, jarang lah. Jawa, ya Chinese, Jawa, apa pun ada lah, sikit-sikit. Jadi bergaul lama-lama, jadi ini sikit, itu sikit, itu sikit. Nah, karena dulu umur 9 tahun kurap di Pulau Bugis ada punya guru. Guru itu sebelum mati dia kasih kurap ilmu, ilmu kurapnya itulah dari itu. Kurap dari 9 tahun dikasih semua ilmu masuk dalam badan kurap. Kurap tak mau. Jadi umur 11 tahun ikut kawan pakai perahu cari ikan. Rantau Pulau Serasan, dari situ bergaul dengan orang-orang, orang sakit kena ilmu, kita coba, awalnya coba kena dikit kurap muncul, obatin lagi muncul lagi, obatin lagi muncul lagi, lama kelamaan jadi kurap semua. Nah ini apakah ada hubungannya antara datuk kurap dengan bujang kotor? Ada. Apa kira-kira hubungannya tuh? Itu hubungannya kalau kurap, ilmu datang dari kurap. Nah, kalau bujang kotor, dia ada kurap, tapi dia bersifat kotor. Gitu. Sifatnya yang kotor ini apakah sifat untuk menyakiti orang atau apa kira-kira? Bukan menyakiti orang. Dia serba kotor. Makanan yang belum dimakan, dia mau kotor dulu. Oh gitu, baru makan. Kalau baju? Mau kotor-kotor campang-camping. Oh, kotor dulu baru mau dipakai. Iya. Barulah kuat ilmunya ya. Gitu. Makin kotor, ilmu makin bagus. Itu kurang beda jauh dari kurap. Makin tinggi ilmu kurap, makin banyak kurap. Pada awal kurap tak tahu, itu guru kasih ilmu. 2 tahun baru tahu. Gara-gara ilmu masuk badan kena kurap. Tapi tidak apa-apalah tuh. Kurap tidak apa-apa, yang penting masih ganteng. Ini tak kelihatan. Mana tahu kurap ganteng. Tahu, nampak kurap ganteng, putih. Ini kurap sini tak ada rambut, mana ganteng. Putih. Putih. Baju putih, memang muka putih. Putih. Sini tak ada rambut. Ya putih semua lah. Itu bisa lihat itu. Ya ada fotonya kan? Ada. Kurap pakai baju putih, hitam, bawa pedang kecil. Ya. Nah itu kurap yang satu putih. Jadi, kok kami datang ini kita ngobrol-ngobrol gini, apakah datuk merasa bersinggung nggak kira-kira? Kalau tanya, tak ada tanya yang buat datuk marah, apa datuk marah ya? Yang tadi saya nanya-nanya gitu sama datuk, marah enggak datuk? Mau nanya apa? Yang tadi. Datuk kenapa kok kurap, apa segala macam tuh? Kalau ditanya itu marah, tak ada guna jadi datuk. Kalau sudah jadi datuk, harus bermaaf, bermurah. Penyayang, sabar. Nah itu, penyabar itu pertama. Ya, penyayang, kan gitu. Jadi pemurah. Orang datang mau nanya apa kita layankan. Kecuali kalau kurap tak bisa, maaf, gitu.
Tapi kalau nanti ada orang datang mau berobat cari datuk, datuk bersedia ya? Iya. Iya bersedia. Kalau ngomong datuk, kalau berobat ke sini diminta duit berapa? Oh tak ada. Tak ada. Tak ada. Oh sahabat tenang di sini tak ada ngomong masalah duit ya? Iya tak ada. Tak ada ya? Iya kalau mau kasih murid, sukarela. Itu saja. Oh iya. Namanya kurap perlu makan, murid perlu makan. Jadi kasih secukupnya. Sesuai hati, seikhlas hati, itu saja. Yang udah jelas obat-obatan kan tetap dicari pakai tenaga, pakai biaya. Iya kan? Betul. Tapi ada tapinya. Kalau orang yang tak mampu, bawa pulang. Oh ya. Kan gitu. Kalau orang mampu, dia pasti kasih lebih. Gitu. Berarti di sini masih ada memperhatikan kondisi orang juga ya, tuh ya. Iya. Oke, mungkin itulah sementara tuh ya pertemuan kita. Nanti malam kita ketemu lagi. Iya, ya. Kalau ada jodoh ya, iya. Bisa ketemu lagi. Kok malam kan datang kurap? Iya datang. Oh, nanti dia ada sini nanti ada kawan gambar. Ya boleh, masih ada kawan lagi yang datang nanti. Nah, ya. Ngomong-ngomong, kalau panggil Pak Kung datang dia mau tidak sekarang? Sekarang. Tadi dia tak datang. Tak datang nggak? Soalnya. Pekong ini nanti malam baru datang. Oh begitu. Ya. Oh, dia punya barang tak banyak. Oh. Jadi dia tak sibuk. Oh. Kalau saya kurap 7 bujang banyak. Jadi sibuk. Ya ya. Banyak barang sesajian itu. Oh ya ya. Sibuk. Ya ya. Nah, kalau ada jodoh nanti malam. Ya oke okay, oke okay, terima kasih datuk ya. Iya. Ya. Namanya kita sesama ya. Ya. Namanya sesama. Peduli mau datuk kurap, manusia, lain suku, lain agama, apa, saling menghormati, itu penting. Ya, ya betul betul sekali. Salam damai semua. Iya, salam damai. Tiap kali datang, yang jelas selamat berulang tahun. Iya, terima kasih ya. Ya. Tak ada apa-apa. Ya, oke. Okay, kita belum salam lagi. Nanti gatal, jangan bilang kurap yang sakitin ya. Aduh, gatal nih tuh. Dulu. Gatal bentar, tak apa-apa. Ya. Yang penting jangan bilang kurap yang sakitin. Ya. Nggak kurap lah, bilang dulu. Tapi saya memang ada gatal tuh. Kalau kurap banyak lendir. Tuh, kalau saya memang banyak gatal tuh. Banyak gatal. Banyak kata tak apa-apa, asal badan tidak goreng-goreng. Garuk-garuk terus. Itu garuk-garuk kulit, tak apa-apa. Itu gampang. Itu daun siri. Oh, daun siri ya? Iya, campur dengan sedikit arak putih. Oh, tidak boleh arak lah. Boleh, arak putih. Kasih tumpuk. Masalahnya dia muslim, tidak boleh pakai arak. Ini tak apa-apa, Datuk kasih tahu ya. Ini kalau muslim, kalau buat obat, tak dilarang. Ya. Itu kan buat obat. Di luar tak minum ya? Iya, tak minum. Buat gosok. Bukan buat minum. Datuk tahu. Kalau buat minum, Datuk dosa lah ya. Datuk kok tahu? Kok tahu? Tahu. Oh, tahu ya. Datuk udah banyak ngatasi ini. Mau yang Kristen tak boleh sembahyang pun ada, yang pakai kerudung datang pun ada. Datuk tak pandang. Yang penting Datuk kasih obat, ini tak pandang dengan agama, tak pandang tak apa-apa. Ada juga dia bilang, Tuk saya boleh tak boleh kena anjing, dia bilang haram. Katanya. Oh saya bilang tak apa-apa. Kalau bukan sengaja, kan gitu. Tak dilarang sama tuannya, kan gitu. Buat badan kita sehat, itu tak apa-apa. Kalau kita tak mau, itu baru kita dimarah sama Tuhan. Soalnya kenapa? Tuhan bilang mau tolong kamu, tapi bukan langsung dengan tangan Tuhan. Lewat tangan orang lain, lewat suku lain. Perantara-perantara. Gitu. Kan gitu. Jadi kita mesti ingat. Tuhan itu berbeda-beda agama tak apa-apa. Dia tahu tolong kita lewat suku apa saja. Bisa. Yang penting kita jangan tolak orang untuk menolong kita. Iya benar. Nah itu sudah cukup. Tapi Datuk nih kayaknya ada masukan sesuatu di badan saya nih. Tak ada.
Masukkan duit aja. Oh. Nah, tuh ada masukkan sesuatu di badan saya. Hah? Ketal dikit tak apa lah ya. Ini Datu ada ngasih ini. Tak apa-apa. Nanti tinggal itu petikkan daun sirih kasih kocok-kocok-kocok. Datu. Ini untuk apa nih tuh yang Datu kasih ini? Tadi kan bilang padamnya ketal. Jadi tambah ketal lagi. Biar gatalnya bangun. Tapi jadi, yang Datuk kasih ini fungsinya untuk apa ini? Fungsinya untuk menahan gatal yang lama. Gitu. Jadi ini gatal lama dengan gatal baru nanti dikocok dengan daun sirih. Habis. Gatal lama nanti jadi berkurang. Pandai Datuk ya. Gitu ya. Ya, makasih banyak tuh ya. Salam ya. Ya, gitu. Hati-hati. Permisi ya. Permisi tuh ya. Tutup Bang Niko. Ya, selamat. Nah, bisa Anda saksikan Datuk Kurak telah datang ya. Ini lokasinya di Myeongbuk ya. Jalan apa namanya? Gang Teho. Nah, suatu hari kalau Anda ingin secara langsung ke sini silakan. Jangan ragu-ragu, pasti ke Singkawa. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.